27 tahun, berpengalaman lebih 10 tahun dalam penerbitan drama. Penolong pengarah bagi drama 7 Hari Mencintaiku ini juga telah banyak membantu Arif dalam lakonannya. Bila kita tahu dia disleksia, treatment tetap macam biasa. Tetap macam mana saya sebagai director, saya akan ajar budak-budak berlakon sama macam budak-budak normal. Jadi tak ada perbezaan. Cuma macam mana cara dia menerima apa yang saya ajar tu. Betul, kalau ikutkan Arif ni, dia sangat mudah untuk faham. Dari segi maksudnya, kita explain, kita tak boleh explain dia dari segi perkataan saja, in verbal. Kita kena tunjuk gerak lakon. Contohnya macam kalau tengok scene dia berlari and then dia jumpa Dr. Kuzairi. Ada satu scene tu, dia kata, abang doktor dah dawakan. Tapi dia tak faham, berlari dan penat. So, I sebagai director akan berlari bersama-sama dia.